Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin peminat kuliah subuh yang saya cintai, hari ini kita kembali membicarakan soal-soal yang berkenaan dengan ilmu tasawuf. Telah panjang kita membicarakan tentang mahabbah, hubungan cinta antara kita dengan Tuhan. Setelah panjang kira-kira lebih dari 2 bulan bicarakan itu, maka kita sampai kepada akibat atau konsekuensi daripada mahabbah, yaitu ghirah, cemburu. Supaya lebih menjelaskan kepada kita, apabila kita punya cinta sudah terpadu kepada sesuatu, kita tidak mau. Pertama, tidak mau kalau ada lagi yang lain yang kita cintai. Satu cuma tempat kita cinta. Selanjutnya, kita pun mau supaya cinta dari sana pun demikian kepada kita. Tapi yang penting ialah cinta dari kita. Maka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita, karena kita cinta kepada Allah, kita mesti ghirah kepada Allah. Cinta kita tidak mau dibelah bagi dengan yang lain. Jadi, ghirah itu hakikat juga daripada tauhid. Satu, mali siwaka, tidak ada lain daripada engkau. Yang aku ingat, tidak ada lain daripada engkau. Yang aku cintai, tidak ada lain daripada engkau. Yang aku junjung, cuma satu engkau. Maka kalau ada yang lain, Allah Ta'ala pun ghirah, tidak suka kalau ada yang lain kita belah cinta kita. Maka di dalam didikan kita mengerjakan agama tadi dikatakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mana timbul cemburu? Nah, di sini dah arti ghirah. Itu untuk kita misalkan saja mesti lebih cepat cinta antara kita suami istri di dalam rumah. Kita mencintai dia, dia mencintai kita. Sehingga menjadi tabiat dari seluruh perempuan. Tidak suka kalau dia dimadu dengan yang lain. Dan kita laki-laki, kita sampai di rumah dari perjalanan kemana-mana, kita lihat istri kita duduk berdua dengan laki-laki lain yang bukan muhrimnya. Kita tidak senang. Kita timbul cemburu. Apa-apaan ini? Ini maksud cemburu. Itu arti dalam bahasa Arabnya disebut ghirah, dalam bahasa Indonesia yang disebut cemburu. Itu sebabnya maka pernah kita sebutkan di dalam pengajian permulaan kita tempoh hari, dikatakannya ma'ajidu akhyar minallah. Tidak ada aku melihat, tidak pernah aku mendapati seorang pun, sesuatu pun, siapapun yang lebih cemburu daripada Allah. Setengah daripada ghirahnya Allah Ta'ala itu diharamkannya yang fahisyah, yang keji. Ma zahara, keji yang nyata. Wa ma batan, keji yang sembunyi. Jadi seakan-akan kita misalkan kita diperintah oleh Allah Ta'ala kedengaran azan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Orang yang sadar bahwa Allah Ta'ala itu pencemburu, baru terdengar suara azan yang demikian, dia siap, dia singkat dengan baju, berwudu baik-baik, seruan datang menghadap Allah. Kebetulan kita lihat ada orang azan sudah kedengaran, hayya 'alas salah,
هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. Dilihat dia masih ngobrol, merokok. Kedengaran olehnya suara memanggil hendak menghadap Tuhan dengan sembahyang. Namun dia masih merokok. Timbul ghirah. Merimpet iman melihat, apa ini orang? Nah itu ghirah yang begitu itu. Mesti timbul dalam hati orang yang ada dalam jiwanya iman. Kalau tidak, ya sama saja. Ada di kedengaran dia ngobrol, kita melihatnya lain, ya masa bodoh. Yang begitu bukan tasamuh lagi namanya. Bukan toleransi lagi namanya. Orang yang kehilangan ghirah dalam kehidupannya. Dalam hal ini saya ingat cerita orang tua-tua yang saya mendengar. Saya mendengar kata-kata orang tua-tua. Kejadian katanya kira-kira 80 tahun yang telah lalu di kampung saya. Di kampung Tangah namanya. Di Sungai Batang Meninjau. Hari sudah waktu maghrib. Sudah kedengaran orang azan di masjid kampung Tangah. Nenek saya Syekh Abdul Karim Amrullah kembali dari perjalanan ke Tanjung Sani. Mendengar orang sudah azan di masjid tadi, beliau terus mengelok ke masjid itu sebelah kanan. Dilihatnya ada beberapa orang pemuda, azan sudah kedengaran, masih duduk mengobrol merokok di pelantar tempat duduk di dekat jalan ke masjid itu. Hei pemuda-pemuda, azan sudah kedengaran, mari ambil wudhu kita sembahyang. Ya nyik. Ini itu kata-kata hormat kepada orang tua. Nenek saya itu meneruskan perjalanan. Dia pergi ke kolam. Dia ambil wudhu baik-baik. Kemudian dia terus masuk ke dalam masjid. Orang-orang yang ada dalam masjid pun bersiap ambil wudhu. Qamat sembahyang. Beliau menjadi imam. Habis menjadi imam tadi. Selesai dia fikir sedikit. Dia sembahyang sunat dua rakaat. Dia terus keluar dari masjid. Hendak meneruskan perjalanannya. Ke hilir. Di sebelah hilir. Ke kampungnya. Di Nagari namanya. Ketika dia sampai ke simpang jalan tempat dia masuk tadi. Dilihatnya pemuda-pemuda tadi masih duduk. Mengobrol. Juga. Rupanya dia tidak pergi sembahyang. Tidak diperdulikannya seruan orang tua itu. Dilihat oleh nenek saya itu timbul ghirahnya. Di sini timbul ghirah. Kalian saya suruh sembahyang tadi tidak sembahyang. Kalian masih ngobrol saja di sini. Pemuda-pemuda itu tidak menjawab karena takut kebesaran beliau, karisma beliau. Apa kata beliau terlanjur dari mulutnya. Nanti kalau kalian sia-siakan juga mesti ini terbakar nanti ini. Beliau pun berjalan. Pemuda tadi diam saja. Belum sampai beliau ke tempat yang beliau tuju. Orang di dekat masjid itu sudah memeki bersorak. Tolong, api, api. Dilihat. Terjadi kebakaran di masjid itu. Yang saya kaji di sini keterangan orang tua-tua ini. Bukan tentang perkara. Perkataan beliau nanti terbakar masjid ini lalu memang terbakar. Tapi ghirah beliau menegur tadi. Jadi apa kesimpulannya? Ghirah itu ketegasan pendirian kita membela kebenaran. La yakhafu fillahi laumata la'imin. Karena dia ingat kepada Allah, dia tidak takut kepada ancaman, kepada sinis, kebencian, atau cimo'oh dari orang-orang lain yang tidak memperdulikan.